Imam Besar Masjid Istiqlal Nasyaruddin Umar ingatkan bahwa situasi saat ini masih belum normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Ia jelaskan, jika nanti masyarakat harus menjalani kehidupan normal yang baru, tentu ada satu hal yang tidak boleh diubah. Menurutnya masyarakat jangan malu dan jangan gengsi untuk menggunakan masker jika kehidupan normal yang baru telah berjalan. Karena kegiatan tersebut membantu pencegahan penularan virus COVID-19. Sebentar lagi sekolah akan dibuka. Kampus-kampus akan mulai perkuliahan. Pondok pesantren pun juga sebentar lagi anak-anak kita akan memasuki kampusnya. Bagi anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, tahun ajaran barunya juga akan, mungkin sudah akan ke luar negeri, kembali ke sekolahnya, kembali ke kampusnya. Dan tidak tertutup kemungkinan juga, kita yang selama ini terlalu banyak di rumah, mungkin akan ada yang memulai kegiatan barunya di kantor. Ia menambahkan, jangan menganggap seorang aneh jika nanti tidak mau melepaskan masker selama kehidupan normal yang baru berjalan. Justru ia tegaskan, jika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, perlu diingatkan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa kondisi kita sekarang ini masih belum seperti apa yang kita harapkan. Dengan demikian, sekalipun kita memulai sebuah kegiatan baru, tetapi ada sesuatu yang tidak boleh berubah. Tradisi yang selama ini kita praktekkan, tradisi yang selama ini kita gunakan, misalnya menggunakan masker kemanapun kita berada. Jangan malu, jangan gengsi, dan jangan merasa ada persoalan, dan jangan jijik. Jangan menganggap ada orang aneh kalau tidak mau melepaskan maskernya. Justru kita harus menganggap orang aneh kalau mereka tidak menggunakan masker. Nah. Dari Jakarta, Vital Rizky melaporkan.